Bang Wawan. Hah? 65 tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan lagi mau ngancok ya. Halo sobat Wawan Arpa semuanya. Mumpung airnya belum kembali lagi ya, di channel YouTube saya Wawan Arpa. Semoga kabar teman-teman selamanya ada dalam keadaan sehat, dimudahkan dan dilancarkan dalam segala aktivitasnya. Amin. Mantap teman-temanku semuanya. Nah, kali ini di dalam liputan video ya, di sore hari ini teman-temanku, saya berada di sebuah aliran sungai ya. Aliran sungai yang ada di kampung. Melihat paman saya sedang ngancok ikan ya, teman-teman. Kalinya berat sekali ya. Waduh. Nah ini teman-temanku, aliran sungai yang sering dialiri banjir ya, karena pada saat musim sekarang ini sering sekali diguyur hujan ya, sehingga aliran sungai itu sering banjir dan airnya terlihat kotor ya, karena membawa material tanah ataupun ranting yang terbawa arus. Anu cah kaduana ngancok deui. Ketika tuh, air yang keruh ini memang cocok ya untuk kegiatan ngancok ikan ya, teman-teman. Iseng-iseng wae mah bareng ngabuburit. Mantap, sangat luar biasa ya hidup di kampung. Berbagai jadi kegiatan bisa dilakukan ya. Mau pindah tempat, pergi ke aliran sungai mencari ikan, ataupun pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar, ataupun pergi ke sawah untuk cocok tanam ya. Ya, kehidupan di kampung memang sangat indah teman-temanku. Terlihat dan terasa dunia ini terasa luas ya. Kita nyebrang sungai. Wah, Mang Wawan sejauh aing mah itu. Mang Wawan. Nah, ini juga hamparan batu ya. Kerikil. Kadang suka dimanfaatkan ya batu kerikilnya oleh warga sekitar atau masyarakat yang rumahnya dekat dengan aliran sungai ini. Nanti batu-batu ini dijadikan koral ya, untuk bahan pembuatan jalan. Sehingga
lumayan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah ya dari batu-batu koral ini. Kayu kelapa dipalitkan. Ya, mantap teman-temanku, ini paman saya namanya Pawawan ya. Luar biasa, dia penuh semangat, lalu ceria dan rajin menabung ya teman-temanku, masya Allah. Masa harus mulai acah iya enggak? Nah, rintik-rintik hujan mulai turun teman-teman. Masya Allah, batu. Aduh. Nah ini aliran sungai. Ini batunya. Ketika menjadi banjir, airnya meluap dan sangat besar sekali ya. Aduh. Sehingga harus ekstra hati-hati ya. Harus jeli mata untuk melihat ke arah hulu, khawatir ada banjir dadakan. Sehingga aja mah harus segera tang menepi ke buat ka dia tang sing caah tepian sungai tang ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Woi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.